Real Madrid kembali berlatih pada hari Jumat setelah 2 bulan terhenti. Seluruh pemain hadir berlatih di pusat latihan klub di Valdebebas. Real Madrid mempersiapkan diri untuk kemungkinan bergulirnya lagi La Liga pada 11 Juni 2020. Saingan terberat Real Madrid, Barcelona, juga kembali berlatih sebagai persiapan pembukaan kompetisi. Skuad asuhan pelatih Quique Setién bersiap untuk pertandingan pertama mereka melawan Mallorca. Barcelona saat ini memimpin atas rival mereka Real Madrid dengan selisih 2 poin di puncak klasemen. Posisi ini masih bisa berubah mengingat masih ada 11 pertandingan sebelum kompetisi berakhir. Di Madrid, pesaing lain di papan atas klasemen Atletico Madrid berlatih dalam suasana striker mereka Diego Costa akan menghadapi persidangan penipuan pajak pada awal Juni. Costa dituduh menipu negara lebih dari 1 juta euro karena tidak mengumumkan biaya pembayaran lebih dari 5,15 juta euro saat kepindahannya dari Chelsea pada tahun 2014. Jaksa penuntut di Madrid meminta hukuman 6 bulan penjara dan denda lebih dari 500 ribu euro.